Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Majelis Ulama Indonesia atau MUI sangat berhati-hati untuk urusan vaksin COVID-19. Kehati-hatian ini berlaku untuk vaksin COVID-19 yang diimpor dari berbagai negara maupun yang dibuat sendiri, terlebih soal kehalalan vaksin tersebut. Bahkan kini MUI tengah berangkat ke Cina untuk mengecek langsung kehalalan vaksin COVID-19. Juru bicara Wapres Mas Duki Baitulowi menjelaskan masalah kehalalan vaksin adalah masalah yang cukup rawan, sehingga pihaknya akan berhati-hati dalam melakukan verifikasi tingkat kehalalan vaksin yang diimpor tersebut. Ia menjelaskan kerja MUI untuk urusan kehalalan vaksin tidaklah sederhana. Tim fatwa yang ikut berangkat ke Cina akan lebih dulu mengadakan sidang fatwa bersama komisi fatwa. Dirinya juga mengatakan pemerintah tak ingin masyarakat terjebak dalam hoaks soal kehalalan vaksin ini dengan cara memplesetkan pernyataan-pernyataan tertentu. Nantinya jika semua hasil verifikasi dari MUI yang berangkat ke Cina sudah rampung, maka hasilnya akan dilaporkan pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!